Halo, balik lagi di channel YouTube kita Feng Lorides. Kali ini kami akan membahas tentang 7 kisah kelam artis dunia sebelum sukses. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini. Berpenampilan glamor, terkenal hingga pelosok dunia, dipuja serta berkelimang harta, kehidupan para artis Hollywood ternyata tak selalu gemerlap. Seperti halnya manusia lainnya, para selebriti ini juga bisa punya masa lalu kelam atau pernah mengalami kejadian traumatis yang membekas dalam ingatan mereka. Ada yang memilih untuk menjaga privasi, menutup rapat-rapat kejadian tersebut sembari memulihkan trauma. Ada juga yang bicara terbuka dan berbagi pengalaman pada dunia. Kali ini kami dari Feng Lorides akan membahas tentang 7 kisah kelam artis dunia sebelum sukses. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai habis. Satu, Lady Gaga. Nama asli artis satu ini adalah Stefani Joanna Angelina Germanotta, namun dunia lebih mengenalnya sebagai Lady Gaga. Penyanyi yang kerap tampil dengan dandanan heboh ini yang membuatnya dianggap jadi ikon fashion. Siapa sangka, sang bintang menyimpan luka di hatinya. Pada usia 19 tahun, Lady Gaga menjadi korban pemerkosaan. Perempuan yang lahir pada 28 Maret 1986 ini sebelumnya menyimpan rapat-rapat trauma yang ia alami selama 7 tahun. Tak jarang, ia yang sejatinya adalah korban menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Musik untuk Lady Gaga tak hanya menjadi penyaluran bakat atau mesin penghasil uang, melainkan bagian dari terapi dan juga meditasi. 2. Robert Downey Jr. Robert menjalani kehidupan penuh dengan narkoba sejak ia masih kecil. Hal itu lantaran dari sang ayah yang merupakan seorang pecandu narkoba aktif. Ayahnya lah yang pertama kali mengenalkan Robert pada narkoba. Ia mengatakan bahwa itu merupakan cara sang ayah untuk mengungkapkan kasih sayang kepada dirinya. Di tahun 1970, ia harus dihadapkan pada sebuah kenyataan di mana kedua orang tuanya harus bercerai yang membuatnya semakin merasa terpuruk. Ia memutuskan untuk ikut bersama ayahnya ke California dan melanjutkan pendidikannya di Santa Monica High School. Namun, tidak sampai selesai, ia memutuskan untuk berhenti karena ia akan kembali ke New York untuk merintis karirnya sebagai seorang aktor. 3. Charlize Theron. Cantik, sukses, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan atas aktingnya dalam sejumlah film, artis seperti Charlize Theron bisa memperoleh semua hal tersebut karena dirinya berhasil keluar dari masa lalunya yang kelam. Tidak ada yang menyangka, bukan, bahwa artis kelas Charlize Theron ternyata pernah hidup susah ketika masih kecil. Semasa kecilnya, Theron yang lahir di Afrika Selatan harus menjalani kehidupan pelik di mana ayahnya sering melakukan kekerasan terhadap ibunya. Ayahnya yang alkoholik tersebut tewas ditembak oleh ibunya sendiri. Namun, ibunya tidak dipenjara karena dianggap sebagai membela diri. Theron pun hidup dengan cara mencuri makanan dari restoran dan terus berpindah-pindah tempat tinggal. 4. Eminem. Sudah bukan rahasia lagi bahwa rapper sekaligus aktor Eminem memiliki masa kecil yang mengerikan. Bila sejumlah selebriti agak sungkan dan trauma menceritakan masa kecilnya, Eminem justru tidak pernah malu dan menutupi masa lalunya tersebut. Ia justru memotivasi banyak orang bahwa siapa saja bisa sukses. Lahir di Missouri dengan nama Bruce Matter III, ayah kandung Eminem sudah pergi meninggalkan keluarganya semenjak ia masih bayi. Beban keluarga pun pindah ke bahu ibunya. Karena sulitnya mencari uang, Eminem beserta keluarga sering berpindah tempat tinggal. Sering pindah rumah dan sekolah membuat Eminem kesulitan mencari teman. Yang ada malah bully yang ia terima. Melalui musiknya, Eminem membagikan pengalaman tak menyenangkan ibunya yang terjebak dengan narkoba. 5. Jennifer Lawrence. Siapa sangka artis kenamaan Jennifer Lawrence pernah mengalami pelecehan seksual. Pemeran Katniss Everdeen di film The Hunger Games ini membagi kisah tidak menyenangkan yang pernah ia alami. Jennifer pernah merasa direndahkan dan dilecehkan oleh seorang produser wanita saat melakukan casting. Kala itu ia bersama 5 wanita lainnya dipaksa berbaris tanpa memakai pakaian alias telanjang. Bagian sensitif mereka hanya ditutupi menggunakan lakban. Setelah melakukan hal yang merendahkan, produser wanita itu mengatakan kepadanya untuk menggunakan foto telanjangnya sebagai motivasi diet. Seorang produser pria pun mencuri kesempatan. Ia berkata kepada Jennifer bahwa tubuhnya layak untuk disetubuhi.
6. Oprah Winfrey. Berbicara soal masa lalu keras, Oprah Winfrey sepertinya bisa dikatakan salah satu artis yang mengalaminya. Kalau dibandingkan dengan hidupnya yang sekarang penuh dengan uang dan ketenaran, masa lalu Oprah Winfrey sangatlah menyedihkan. Narkoba, alkohol, dan seks adalah makanan hari-hari dari Winfrey kecil. Perceraian orang tua membuat Winfrey sedih dan membuatnya pindah ke tempat tinggal kakek dan neneknya. Di usia 6 tahun, neneknya sakit dan membuat Winfrey kembali ke rumah ibunya. Di umur 9 tahun, Winfrey diperkosa oleh seorang pria dari keluarga yang seharusnya menjaga dan merawat Winfrey. Di awal remaja, Winfrey tak bisa lepas dari pelukan alkohol, narkoba, dan seks bebas. Di umur 14 tahun, Winfrey melahirkan seorang bayi prematur yang tak lama kemudian meninggal dunia. Barulah di usia 16 tahun, Winfrey mulai bangkit dan berusaha memulai hidup yang baru. Tujuh, Keanu Reeves. Keanu Reeves tak akan melupakan pengalaman buruknya yang terjadi pada tahun 2000 lalu. Saat itu, Keanu Reeves sedang melakukan syuting film The Matrix Trilogy. Sang kekasih, Jennifer Syme, yang tengah mengandung buah cinta mereka mengalami keguguran saat kandungannya berusia 8 bulan. Keanu emosi saat mengetahuinya. Hubungan mereka pun berakhir tak lama setelah insiden itu. Parahnya, Jennifer mengalami kecelakaan hingga tewas pasca putus dari Keanu. Hingga saat ini, Keanu merasa sangat bersalah. Berikut 7 kisah kelam artis dunia sebelum sukses. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.